Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat listener lovers dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Listener Update. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Listener Lovers, kabar terbaru di weekend kali ini Mimin ada unggahan nih dari Kak Sandi Arifin ya, di mana lawyer dari Rizky Billar dan Lesti Kejora ini mengunggah di instastory-nya bahwa akan menjadi pengacara nih untuk Leslar mengenai Tribun Jatim. Pak pengacara mulai menunjukkan taringnya nih next untuk Tribun Jatim, siap ketar-ketir pastinya ya. Kawal sampai baju orange. Kemudian selanjutnya ada unggahan dari akun Leslar Sajak. Sudah mau 2023, kenapa Leslar masih banyak yang suka? Ini jawaban dari para netizen. Yang pertama ada akun Edwidia Zilgi, karena Leslar nggak pernah berubah. Ada juga Novi15, karena Leslar apa adanya. Kemudian humble ya, sayang, dan emang nggak ada alasannya nih, langsung sayang aja sama Leslar. Dan mereka pasti tak akan tergantikan. Mereka kapal terbaik yang apa adanya, dan banyak hal yang positif yang dapat kita ambil dari mereka. Kemudian ada akun @list_lar, karena banyak pelajaran yang bisa diambil dari Leslar. Kemudian ada akun @tinkania, karena Leslar dari tahun 2020 dan mau 2023 katanya gak ada yang berubah ya. Karena menyukai Leslar tanpa tapi, sejak OME sampai sekarang belum bisa pindah ke lain hati. Semoga selalu setia, Masya Allah. Karena Leslar pantas untuk disayangi dan dicintai, Masya Allah. Ini benar-benar ya komentar dari para netizen yang benar-benar positif. Karena Leslar katanya pasangan muda yang penuh inspirasi, banyak hal-hal yang baik yang patut dicontoh, keren. Alhamdulillah banyak orang-orang yang sayang dan tulus cinta kepada Leslar tanpa tapi ya. Kemudian masih diunggahan Leslar saja, ada yang bilang katanya Billar ini emosian nih. Aduh, ada-ada saja ya. Tulisan dari Tribun Lapangan direpost dan dipermasalahkan hingga minta maaf. Harusnya didiemin, udah gak usah digubris lama-lama hilang sendiri, kata mereka yang ingin selalu adem ayem. Tapi gini, laki-laki itu sangat menjunjung tinggi harga diri. Jika harga dirinya dijatuhkan, tidak ada laki-laki yang akan tinggal diam. Betul apa betul nih? Ya pastinya betul deh ya. Jika menyangkut harga diri, sebenarnya bagaimanapun harus diperjuangkan ya. Tapi tetap harus dilakukan dengan cara-cara yang elegan. Itu sih kalau kata Mimin ya. Dan cara-cara elegan yang dilakukan oleh kakak Rizky Billar ini benar-benar setuju. Dan lope-lope banget deh untuk kakak Rizky Billar. Bergerak diam-diam tapi mematikan. Langsung banjir komentar, ada akun @miniayi, betul banget Min, laki-laki akan tersinggung bila diungkit soal kewajiban. Dan emang udah waktunya tegas ke media ya, karena medialah awal mula biang segala pembulian. Dan ini bisa jadi pembunuhan karakter buat Billar, karena pemberitaan seperti ini bukan hanya sekali tapi berkali-kali ya. Dan emang beritanya juga berita hoax.
Kemudian juga untuk kabar selanjutnya, kabar bahagia datang dari Rizky Billar. Ini ikut-ikutan juga nih yang lagi viral ya. Terngiang-ngiang, nggak taunya gue juga senasib sama Rehan, tuh tulis Rizky Billar. Yang lagi viral katanya nggak bisa ngelupain Rehan, guys. Aduh, idola kita bener-bener deh. Bang Arif Muhammad langsung berikan komentar, tanding lah lar katanya nih ya. Langsung kakak Billar pun memberikan jawaban, gas bang Billar PS, biliar PS maksudnya. Kemudian kabar bahagia juga datang dari hasil sementara dari Twitter ya. Celebrity of the Year Lesti Kejora menempati nomor 1 dengan like 7.978. Kemudian Abang L, Gorgeous Baby Muhammad Al-Fatih mendapatkan like 2.689. Dan peringkat kedua untuk Gorgeous Dad Muhammad Rizky Billar peringkat 2 juga di 2.246 like. Gorgeous Mom di nomor 3 guys dengan jumlah like 1.446. Dan untuk Best Couple sudah 14.000 ya like-nya dan di urutan nomor 1. Mudah-mudahan hasil sementara ini bisa untuk konsisten ya, bisa di Instagram, kemudian di Facebook dan Twitter Abang L bisa menjadi urutan di nomor 1 nih, amin. Jangan lupa untuk voting terus, idola kesayangan kita mudah-mudahan dapat piala ya, amin. Itu dulu kabar terbaru seputar Leslar, nantikan kabar selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.